kehadiran pada hari pertama itu memang lebih tinggi daripada sebelumnya. Mengikut norma baru dan juga SOP adalah sama lah, Satu Malaysia, yang mana KPM bersama-sama dengan semua jabatan pendidikan negeri dan juga BPD telah pun melaksanakan berbagai taklimat, mesyuarat, penyerasan untuk memastikan apabila sekolah dibuka, segala aspek yang paling penting ialah pertamanya kita nak menjaga keselamatan pelajar dan juga untuk memastikan kebersihan. Dan SOP ini adalah berdasarkan kepada panduan yang juga telah pun diberikan oleh MKN dan juga KKM lah, Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan SOP dan panduan ini telah pun disebarluaskan kepada semua sekolah, dan semua PPD termasuk juga pegawai-pegawai daripada JPN akan turun dan membantu sekolah untuk memastikan bahawa SOP ini boleh dilaksanakan dan dipatuhilah sepenuhnya. Antara SOP yang paling penting ialah pertama berkaitan dengan penjarakan sosial dan juga untuk pengambilan suhu di pintu masuk, sebab that's the first entrance ya, yang kita nak supaya sesiapa yang masuk ke kawasan sekolah adalah bebas daripada gejala. Jadi itu adalah barrier yang pertama lah. Dan kemudian di sekolah sendiri, kita telah susun semula kelas-kelas untuk memastikan penjarakan sosial. Alhamdulillah sekolah ini telah memilih model 1 yang mana dia adalah seperti sedia kala tetapi penjarakan sosial itu. Dan kemungkinan kelas-kelas akan dipisahkan, sebab kadang-kadang bila kita buat penjarakan sosial, bilangan yang boleh dimuat dalam sesuatu kelas itu mungkin tidak sama seperti sebelum ini, sebab kita mengambil kira jarak 1 meter daripada individu ke individu, maka kemungkinan ada kelas yang terpaksa dipecah dan ini akan menyebabkan kita terpaksa menyusun semula jadual waktu untuk memastikan guru mencukupi. Tapi alhamdulillah saya rasa tak ada masalah, sebab semua pengetua di sekolah menengah ataupun sekolah rendah telah diberikan taklimat dan diberi bimbingan oleh JPN dan PPD untuk memastikan apa-apa masalah yang mungkin akan timbul semasa operasi nanti dapat dikurangkan ataupun diselesaikan. Norma guru adalah seperti biasa, hanya mungkin penjadualan jadual waktu itu. Untuk sekolah ini tiada penggiliran, tetapi ada sekolah yang mungkin enrolment dia sangat besar dan maka mereka, katakanlah mereka dahulu ada satu sesi, tapi apabila berlakunya penjarakan sosial dan memerlukan penjarakan ini, mungkin dia terpaksa buat pagi petang, ataupun ada sekolah yang terlalu ramai, dia perlu membuat pagi, petang dan juga penggiliran. Tapi di wilayah tu hanya ada dua saja sekolah yang seperti itu. Satu di sekolah rendah, satu di sekolah menengah. Yang lain semua kebanyakannya mengikuti model 1 dan ada juga yang model 2. Sesi PMP berjalan seperti biasa. Hanya mungkin apabila berlaku penjarakan sosial dan kita mungkin nak menghadkan pergerakan, mungkin dia taklah seperti sebelum inilah. Tetapi saya yakin pembelajaran abad ke-21 masih boleh dilaksanakan walaupun kita berada dalam keadaan norma baru ini. Dan saya yakin guru-guru mempunyai kreativiti dan juga inovasi untuk memastikan pembelajaran akan terus menjadi sesuatu yang menarik. Dan saya rasa apa yang berlaku dalam COVID ini membolehkan guru-guru menggunakan situasi COVID ini dan diselitkan dalam pembelajaran, terutama tentang literasi kesihatan dan juga kesedaran global. What's happening in the world right now? Why is COVID follow the new norms? Ialah untuk kesejahteraan semua orang. So it's a good thing that kita dapat gunakan pengalaman semasa PKP untuk diterapkan dalam pembelajaran, supaya mereka faham bahawa pembelajaran hari ini dalam dunia hari ini dia harusnya contextual. Konteksnya maksudnya kita mengambil kira apa yang berlaku di luar dan suasana, dan kita garapkan dalam bentuk pembelajaran yang lebih bermakna. Okay, buat masa ini kita tidaklah membandatorikan untuk pelajar kembali ke sekolah. Ia bergantung kepada kesediaan ibu bapa. Dan saya yakin dengan apa yang telah kita buat, panduan dan juga
prosedur-prosedur ini memangnya untuk meyakinkan ibu bapa bahawa sekolah sebenarnya selamat untuk anak mereka hadiri. Dan saya nampak dari segi kehadiran untuk sesi sebelum ini, pembukaan sekolah untuk tingkatan 5, kehadiran pada hari pertama itu memang lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan saya rasa macam anak saya pun very excited untuk come to school, I don't know. Dia dah mula nak tanya, where's my mask, where's my sanitizer, very excited. But I think the teachers are creative. But bagi saya, walaupun duduk, there are a lot of things that dia boleh buat pembelajaran yang lebih bermakna. Dan mungkin kalau sekolah mampu, boleh teruskan dengan pembelajaran digital. Maksudnya, if they are sitting in their respective place, if they have tab, for instance, they can collaborate online, even dalam kelas tu sendiri. So, it could be interesting kalau sekolah yang mampu untuk menyediakan tab atau sebagainya, dan dia boleh melaksanakan collaboration online. So, this is the new norm. Dan kalau kita tengok taksonomi Bloom pun, kalau dulu dia lihat kepada daripada bawah tu aras pengetahuan, kemudian aplikasi dan sebagainya. Tetapi sekarang dengan digital, dia tambah lagi Bloom digital. Maksudnya macam mana nak Skyping, macam mana nak Google, macam mana nak buat podcast, macam mana. So it comes with the new norm, the new Bloom. It comes to digital learning. Think very interesting. I want to see how. Sekolah pendidikan kan sama dengan sekolah lain pun dibuka, tetapi mereka punya prosedur ada sedikit kelainan lah. Selain daripada itu, it's the same lah. Kelainan tu mungkin dari segi penjarakan sosial tu mungkin lebih bantuan daripada guru lah. Sebab bila berlaku penjarakan sosial dengan kanak-kanak macam ni, so mungkin perlu ada lagi lebih banyak bimbingan dan juga pemantauan daripada guru. Dan lain daripada itu, mengikut SOP yang sedia ada. Dari segi penjarakan.